Hai sahabat Zodiac ID, bertemu lagi di video kali ini ya. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak teman-teman untuk tanggal 2 Januari tahun 2020. Seperti biasa, sebelum saya membacakan prediksi zodiak teman-teman semua, mohon teman-teman support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk tetap support channel ini dengan cara mengklik iklan dan nonton iklannya sampai selesai ya. Terima kasih. Baiklah, untuk Anda yang kelahiran di tanggal 2 Januari, saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Tahun ini akan menjadi tahun di mana Anda akan melihat dan mengalami sebuah kemajuan yang pesat. Berbagai keuntungan akan Anda dapatkan jika Anda ingin terus berusaha. Baiklah, pertama-tama saya akan bacakan prediksi zodiak untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aries. Untuk sahabat Aries, sepertinya walaupun Anda sudah merasa berada di atas angin, sebaiknya kewaspadaan tetap dipertahankan. Jangan bersikap sembrono, karena hal tersebut akan merugikan Anda. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya meski sudah mencoba bersikap hemat, tetap saja sulit lepas dari bayang-bayang pemborosan. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya masih aman terkendali. Untuk nomor keberuntungan yaitu 33, 34, 3, 97, dan 87. Next, kita lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Untuk sahabat Libra, jangan menutup-nutupi kebohongan. Itu adalah hal yang percuma jika memang itu terjadi ya. Dan sepertinya kejujuran yang menyakitkan akan lebih baik daripada kebohongan yang manis. Untuk prediksi keuangan Anda hari ini, sepertinya awal tahun adalah kesempatan baru untuk belajar berhemat. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya jika ada keanehan yang Anda rasakan dari si dia, lebih baik segera tanyakan. Untuk nomor keberuntungan yaitu 96, 97, 45, 51, dan 41. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Taurus. Untuk sahabat Taurus, sepertinya hari ini cobalah untuk lebih independen dalam membuat keputusan. Diri Anda tidak diombang-ambingkan oleh berbagai kepentingan. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya bersikap hemat itu sama halnya seperti mengambil sebuah komitmen. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya Anda bisa sikapi secara bijaksana setiap keinginan dari si dia. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 6, 87, 67, 23, dan 95. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio. Untuk sahabat Scorpio, sepertinya hari ini adalah hari yang baru, adalah hari yang tepat juga untuk memangkas pikiran-pikiran yang kurang efektif atau kerdil yang mampu membuat hidup Anda terpuruk. Untuk prediksi keuangan, sepertinya masalah keuangan itu ditambah kebutuhan yang masih cukup banyak membuat kondisi finansial Anda agak sedikit berantakan. Untuk prediksi asmara, sepertinya sebagai pasangan, senang dan susah harus ditanggung bersama. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 96, 51, 54, dan 98. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Untuk sahabat Gemini, berhati-hatilah hari ini ya, karena berbagai masalah bisa timbul secara mendadak dan membuat
segalanya berantakan. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya jangan membuat janji jika Anda tidak bisa menepati, apalagi janji yang berkaitan dengan uang. Untuk prediksi asmara, sepertinya kondisi hati pasangan Anda sedang tidak menentu. Sebaiknya hati-hati dalam berbicara. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 75, 79, 52, 60, dan 21. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Sagittarius. Untuk sahabat Sagittarius, cobalah lebih peduli dengan kesusahan yang diderita oleh orang-orang di sekitar Anda, apalagi orang terdekat Anda. Sikap tersebut akan melatih kepekaan dan empati yang Anda miliki. Untuk prediksi keuangan, sepertinya Anda perlu berhati-hati dalam membelanjakan uang jika Anda tidak ingin merugi atau kemungkinan lainnya. Untuk prediksi asmara, sepertinya Anda harus belajar membagi waktu antara pekerjaan dengan urusan keluarga atau percintaan. Untuk nomor keberuntungan, yaitu 75, 35, 85, 16, dan 44. Next, kita lanjut ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer. Untuk sahabat Cancer, tak perlu cemas dengan berpikiran yang aneh-aneh, karena segalanya masih bisa diatasi. Kuncinya adalah hadapi dengan kesabaran. Untuk prediksi keuangan Anda hari ini, sepertinya jangan menyimpang dengan anggaran awal tahun yang sudah Anda susun sebelumnya. Jika memang Anda tidak punya rencana sebelumnya, ya setidaknya Anda sudah bisa mereka-reka kebutuhan apa yang Anda akan anggarkan. Dan untuk prediksi asmara, hari ini sepertinya beberapa hari ini pasangan Anda akan sangat sensitif. Untuk nomor keberuntungan, yaitu 48, 74, 93, dan 62. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Untuk sahabat Capricorn, hari ini tetaplah konsisten dengan berbagai rencana yang sudah Anda buat dan yang Anda saat ini sedang jalankan. Jangan berhenti hanya karena ada rintangan, baik itu eksternal maupun internal Anda. Untuk prediksi keuangan Anda sepertinya cukup aman untuk hari ini. Untuk prediksi asmara, sepertinya tingkah pasangan Anda yang menyebalkan itu tidak perlu ditanggapi secara serius. Dan untuk nomor keberuntungan Anda, 93, 79, 72, 50, dan 49. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Leo. Untuk sahabat Leo, sepertinya masalah besar tidak semestinya mematahkan semangat Anda. Anda harus lebih besar daripada masalah yang Anda hadapi saat ini. Yang terpenting adalah tetap tekun berusaha memecahkan masalahnya secara tahap bertahap. Dan untuk prediksi keuangan, sepertinya pemasukan hari ini cukup membuat hati tenang. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya jangan takut dengan ancaman putus dari si dia, kalau memang itu terjadi. Dan untuk Anda yang sudah berpasangan, sepertinya Anda harus lebih bisa membahagiakan pasangan dengan cara Anda sendiri ya. Untuk nomor keberuntungan, yaitu 88, 70, 75, 21, dan 38. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aquarius. Untuk sahabat Aquarius, sepertinya hari ini bersikap cuek dengan segala omongan buruk
orang lain tidak akan merugikan Anda. Justru jika Anda menimpali omongan orang seperti itu, justru Anda yang rugi. Untuk prediksi keuangan, sepertinya cukup baik, meski pengeluaran masih sulit untuk dikendalikan. Untuk prediksi asmara Anda, sepertinya pendekatan berjalan mulus. Lakukan banyak hal baik untuk menarik perhatian si dia atau pasangan Anda. Untuk nomor keberuntungan yaitu 11, 22, 75, 62, dan 28. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo. Untuk sahabat Virgo, sepertinya hari ini jangan meremehkan perkataan orang lain meski kebenarannya belum dapat dibuktikan. Lebih baik introspeksi diri sehingga jika ada perubahan, Anda siap memperbaikinya segera mungkin. Untuk prediksi keuangan, sepertinya masih stabil walaupun ada banyak pengeluaran. Untuk prediksi asmara, sepertinya dinamika cinta itu wajar terjadi. Untuk nomor keberuntungan yaitu 8, 34, 85, 63, dan 74. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Untuk sahabat Pisces, Anda perlu bersikap lebih tenang dalam melihat sebuah peluang. Jadi Anda tidak perlu terburu-buru untuk segera meraihnya, karena peluang bisa menjadi malapetaka jika diri Anda itu bertindak sembrono dalam meraihnya. Ingat, segala sesuatu perlu rencana. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya cukup stabil hari ini. Dan untuk prediksi asmara, sepertinya jangan khawatir berlebihan. Justru itu akan membawa pengaruh buruk pada kesehatan Anda. Untuk nomor keberuntungan yaitu 47, 76, 92, 44, dan 5. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak yang saya sudah bacakan hari ini, tanggal 2 Januari tahun 2020. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan review untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk support dengan cara donasi, klik iklan, dan menonton iklannya sampai selesai secara gratis ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.